buka penutup kepalanya. Siap, Komandan. Salah kan, Komandan? Kalau dilihat dari mukanya sih ya. Pasti 100%, saya yakin. Yakin kamu? Yakin 100%. Kalau benar, pangkat kamu naik. Ah, makasih, Komandan. Siap. Kamu tahu kenapa kamu ditangkap? Aku nggak tahu, Pak. Kamu ditangkap karena kami curiga kamu melakukan teror yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Aku di sini cuma turis. Nah, kan, Pak, benar. Dia teroris. Bukan, Pak. Bukan teroris, Pak. Aku turis. Jangan ngomong kamu. Kamu turis apa teroris? Ya Allah, sumpah, Pak. Ini aku cuma turis datang ke sini, Pak. Aku nggak, bukan teroris, Pak. Ah, kamu jangan bohong, kamu. Dia bohong, Komandan. Kamu jangan ikut campur interogasi saya. Siap, biar saya nanya. Siap, Komandan. Jadi, Komandan, periksa tasnya. Pasti ada bomnya. Kamu bawa tas? Bawa, Pak. Mana tasnya? Sebentar. Ini, Pak. Apa isi tasnya? Ini isinya cuma bom, Pak. Ah, kan? Saya bilang juga apa, Pak? Ini pasti bom dalamnya, Pak. Bukan bom, Pak. Ini pakai nun. Ayo, Von. Alah, jangan banyak ngomong kamu. Seriusnya. Ini pasti bom isinya, Pak. Buka, Pak. Coba kamu periksa. Saya, Pak. Iya. Bapak jadi, Pak. Bom, Pak. Jangan saya. Anak saya 4. Kamu aja yang buka. Siap, Komandan. Iya. Siap, nanti. Siap. Komandan. Komandan. Iya. Bom. Ini bon. Kata kamu bom, ini bon. Ah, kamu gimana sih? Kan kamu yang bilang bom. Oh gitu? Maaf, Komandan. Kamu yakin gak salah tangkap? Saya yakin. Sekarang saya mau nanya. Kemarin kamu ngapain ke sekolah depan pasar? Ini cuma ketemu teman, Pak. Dia kebenaran ketua OSIS. Nah, kan, Pak, benar. Dia pasukan ISIS. Betul nggak, Pak? Astagfirullah. Pak, bukan ISIS. Jangan salah faham. Ada OSIS. Di sekolahan ada OSIS. Bukan ISIS, Pak. Sumpah. Jangan yang ngomong kamu. Komandan, ISIS saya yakin. ISIS atau OSIS? ISIS, Pak. Astagfirullah. OSIS, Pak. OSIS. Ini ketemu OSIS. Itu cuma sebentar doang nyampein amanan. Abis, ini gak ada niat jahat. Tuh kan, dia mau jihad, Pak. Sudah yakin dia mau jihad. Jihad, Pak. Ah, ya Allah, bukan jihad, Pak. Ini yang aneh tadi ngomong barusan, niatan jahat, bukan jihad. Jahat? Kamu jahat? Saya jahat, bukan, ya Allah. Salah ngomong. Anda maksudnya jahat, Pak. Bukan jihad, Pak. Kamu jahat berarti? Bukan, yang maksudnya tadi ngomong, aneh gak ada niatan jahat. Bukan aneh yang jahat. Jangan salah paham, Bapak. Aneh jadi fitnah, Jom. Kamu, kalau sama komandan yang jujur ngomongnya ya. Jangan macam-macam kamu. Nih, saya kasih pertanyaan kamu terakhir. Semalam jam 9, pas ada kejadian teror, kamu keluar rumah ngapain? Semalam, ayo, Pak. Semalam aneh ke warung, beli telur. Nah, jelaskan, Pak. Dia mau teror orang, Pak. Ini sudah pasti dia orangnya. Ya Allah, ya Allah. Aneh beli telur. Kenapa dibilang teror, Jom? Allah, aneh beli telur. Ini, ya Allah. Ini kenapa bahlul semua? Kamu nggak ada maksud untuk berbuat teror? Bukan, Pak. Ya Allah. Komandan, pelaku teror sudah ditangkap. Permisi, Komandan. Kok udah ditangkap? Ini siapa terus? Teroris? Kan nggak ngaku dia teroris. Udah ditangkap terornya. Nah, terus? Ini siapa? Kamu gimana sih? Aduh, kamu gimana sih? Saya jadi salah ini, Komandan. Kamu kenapa mau ikut-ikut saya? Itu syarat-syarat aneh gimana nggak ikut? Makanya kamu jangan sembarangan nangkep orang, jangan sembarangan nuduh orang. Jangan mentang-mentang dia pakai baju seperti ini terus kamu tangkap, kamu anggap teroris. Teroris itu tidak mengenal agama. Betul. Ada denger tuh. Maaf, Komandan. Abisnya saya bingung, nggak ada yang mau ditangkap. Komandan. Tetapi saya tetap naik pangkat kan, Komandan?
Nggak naik pangkat kamu. Kamu naik gedung aja sana. Yaudah, kamu bebas. Alhamdulillah. Komandan, bebas. Bebas, salah tangkap kamu. Aduh, salah lagi gue. Yaudah, kamu keluar sekarang. Minta angkotnya dulu, Pak. Alan guys. Yo, apa kabar semuanya? Thank you banget udah nonton video ini. Dan ini juga videonya buat pelajaran buat kita semua, bahwa teroris tidak mengenal agama, dan teroris tidak ada hubungannya sama agama, dan teroris tidak memiliki agama. Dan thank you banget buat saudara-saudara gue. Ada saya Rifki, ada Papillion Komedi, ada Muhammad Bahsin. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share video ini. Oke? Okay? Thank you dan wassalam.